kes kematian seorang pegawai kanan kastam di Rantau Panjang, Kelantan, yang dirempuh tontu hingga kini masih belum diselesaikan walaupun sudah setahun berlalu. Sultan Muhammad V sendiri dilaporkan oleh pihak media menyatakan duka cita tentang kejadian tersebut dan minta supaya mangsa diberikan pembelaan yang sewajarnya. Malangnya hingga ke hari ini nasib mangsa masih gagal dibela oleh sistem keadilan dalam negara kita, hingga terpaksa mendapat perhatian suhakam dan juga NGO-NGO yang bersimpati. Maklumat terbaru yang saya perolehi, beberapa pihak cuba disiasat oleh suhakam tetapi cuba mengelak diri dengan tidak memberi kerjasama yang baik. Kes ini bukanlah semata-mata merupakan penganiayaan, semata-mata bahkan akibat kejadian ini, penduduk di sempadan terutamanya berada dalam ketakutan kerana nampaknya tontu begitu berleluasa hingga sampai ke tahap berani membunuh pegawai penguatkuasa undang-undang. Dan sudah tentu penyeludupan dadah dan senjata api terutamanya akan menjadi lebih parah. Pattern serangan tontu di seluruh negara begitu membimbangkan. Saya akan bacakan beberapa senarai serangan tontu. Yang pertama, Januari 2012, 5 anggota penguatkuasa Majlis Pembaharan Melaka cedera diserang oleh 30 tontu bersenjatakan pisau. Mac 2012, 2 anggota kastam dilanggar oleh 15 kenderaan tontu di Pasir Gudang, Johor. November 2012, 2 anggota kastam hampir maut dihimpit oleh lori 20 tan dan 6 kenderaan pancu 4 roda tontu. September 2013, 6 anggota KPDNKK Pulau Pinang nyaris dilanggar tontu. Disember 2013, 20 tontu mengerumuni kenderaan Jabatan Immigration Melaka. Disember 2014, anggota JPJ Selangor nyaris maut dirempuh kenderaan tontu. Oktober 2015, 2 anggota kastam Perlis cedera parah dilanggar tontu. Julai 2016, 4 anggota kastam Johor cedera dirempuh tontu. Justru saya mengharapkan kes arwah Anisa Ali dan juga kes kecederaan yang melibatkan penguatkuasa undang-undang benar-benar dibela oleh pihak kerajaan. Isu ini adalah merupakan antara yang disebut dalam titah ucapan yang di-Pertuan Agong. Saya beralih kepada isu yang lain, iaitu isu campur tangan politik kepartian di sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan perkeliling melarang pelibatan parti politik dalam PIBG. Malangnya peraturan dan perkeliling ini terus-menerus dilanggar oleh kepimpinan UMNO Barisan Nasional dan dibiarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan serta PPD di kawasan saya, Bacok. Terbaru mesyuarat PIBG SMKA Tok Bacok dicemari oleh perasmian timbalan Ketua UMNO Bahagian yang sengaja ditonjolkan di backdrop banner, buku laporan, juga dalam ucapan, bahkan disebutkan dalam bacaan doa. Bayangkan ibu bapa yang hadir dengan matlamat untuk melihat pencapaian cemerlang kepada anak mereka terpaksa mengaminkan doa untuk kejayaan timbalan Ketua Bahagian UMNO. Ini tak sepatutnya berlaku dan saya mengharapkan perkeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan itu benar-benar diberikan penguatkuasaan. Persoalan saya, adakah perkeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan tidak ada nilainya di sisi Jabatan Pendidikan Negeri? Justru saya gesa pihak kerajaan memberi penjelasan tentang isu ini dan menyatakan bentuk tindakan yang telah diambil terhadap JPN Kelantan, PPD Bacok dan juga pihak SMKA Tok Bacok. Saya beralih kepada isu yang juga merupakan isu penting bagi rakyat negeri Kelantan. Tuan Dipertua, isu royalti sudah banyak diperkatakan. Diskriminasi terhadap pembangunan negeri Kelantan oleh kerajaan persekutuan terus-menerus berlaku tanpa banyak kemajuan yang bermakna. Lebuh raya, pelabuhan, pembesaran lapangan terbang, bayaran royalti masih belum dapat dilihat dan dirasai oleh rakyat negeri Kelantan. Padahal Kelantan banyak menyumbang kepada ekonomi negara, termasuklah yang bekerja di luar negeri Kelantan. Walaupun ada sindiran sini menyatakan rakyat Kelantan ramai bekerja di luar Kelantan kerana Kelantan tidak menyediakan peluang kerja, itu satu pandangan yang negatif. Tetapi bagi kami orang Kelantan, kami menyatakan bahawa ramai rakyat Kelantan bekerja di luar itu kerana rakyat Kelantan ini bijak. Kerana cerdik dan bijak rakyat Kelantan ini, mereka memberi sumbangan juga sampai ke luar negeri Kelantan.
Ucapan titah di Pertuan Agong telah menyentuh soal meningkatkan kecekapan perkhidmatan penurunan kuasa, kerajaan persekutuan dan usaha membanteras elemen kebocoran, penyelewengan dan juga salah guna kuasa. Berkaitan isu royalti Kelantan, sejak 2012 di majlis pembukaan rasmi persidangan Dewan Penggal Kelima Dewan Undangan Negeri Kelantan ke-12 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Muhammad Kelima, Sultan Kelantan yang juga di Pertuan Agong pada hari ini, bertitah, saya bacakan titah baginda, beta berharap gas ini dapat didaratkan di negeri ini kerana Kelantan telah menyediakan zon perindustrian petroleum di Bacok seluas 4,000 ekar sejak tahun 1990-an lagi. Tetapi apa yang berlaku tuan yang dipertua, dengan titah Sultan Muhammad Kelima ini, akhirnya minyak didaratkan di Songkhla, Thailand. Berapa banyak orang Melayu di Songkhla, Thailand? Sedangkan Kelantan ini 99% Melayu beragama Islam. Mengapa sengaja dilarikan ke Songkhla, Thailand? Ha, kalau kata anda membela Melayu, Melayu mana dibela di Songkhla, Thailand? Ini perlu dititik beratkan oleh kerajaan titah Sultan Muhammad Kelima. Begitu juga kita duka cita apabila penemuan telaga-telaga minyak baru, sebagai contohnya telaga minyak di blok PM301, PM352B, akhirnya didaratkan di Kemaman, Terengganu. Padahal jarak telaga minyak dengan perairan Bacok Kelantan hanya 100 km lebih. Dengan kertih di Kemaman, Terengganu, 300 km lebih. Saya tak tahu bagaimana congakan yang dibuat dalam penjimatan kos. Kalau kita lihat kepada jarak itu pun, sudah kita tahu bahawa separuh daripada kos pendaratan itu mampu dijimatkan kalau sekiranya didaratkan di perairan negeri Kelantan. Ini sebagai contoh diskriminasi yang masih lagi berlaku kepada negeri Kelantan. Kita ada dalam kabinet beberapa orang menteri daripada Kelantan, Jeli, Macang ada. Sepatutnya mereka ini lawan dengan Bagan Datuk, lawan dengan Pekan, lawan dengan Bagan Datuk untuk usaha supaya Kelantan dapat royalti. Walaupun diberikan dalam rupa bentuk ihsan, ihsan kita terima, tetapi ihsan berbeza dengan royalti. Royalti tercatat khas dalam perjanjian sejak 1975 lagi. Sebagai contoh analogi yang mudah kalau saya boleh buat tuan yang dipertua, kalau anda kuat sembahyang tahajud macam mana sekalipun, sampai ke pagi sembahyang tahajud, tiba-tiba tinggal sembahyang subuh, tetap berdosa besar juga. Jadi bagi ihsan tu bagilah, tapi royalti yang wajib ini perlu diberikan. Ini hak negeri Kelantan dan kita perlu menghormati ini, bukan sahaja kerana perjanjian tetapi atas semangat federalisme yang sama-sama kita julang pada hari ini. Tuan yang dipertua, kita berterima kasih di atas bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan pusat. Walaupun apa yang kita tuntut jauh lebih besar daripada itu. Tapi jangan pula bila bagi bantuan pergi ke Kelantan bagi tahu kalau sekiranya pusat tak bantu, Kelantan tak boleh bayar gaji. Ini menjadi kewajiban sebuah kerajaan pusat. Sebagaimana seorang ayah dengan anak hari-hari bagi duit pergi sekolah. Ayah tak boleh ungkit, aku hari-hari bagi duit kepada kamu pergi sekolah. Bapak tak boleh buat begitu. Kalau mengungkit itu bukan bapak, itu nama apa saya pun tak tahu. Kalau kita buh kepala bapak, kita nampak kasar pula. Saya tak nak kata begitu, walaupun ada orang kata begitu tuan yang dipertua. Jadi kita perlu menghormati ada jadual negeri, ada jadual persekutuan. Kemudian ada juga ucapan sini menyatakan Kelantan negeri dalam cerita penyamun dengan apa ni, dengan 40 penyamun, dia pergi pangkah rumah Kasim Baba, ropak rumah Kasim Baba sebab dia tahu Kasim Baba kaya. Tapi apa yang berlaku sekarang ini, dikatakan Kelantan miskin tetapi wang royalti petroleum tak diberikan, bahkan dirompak daripada negeri Kelantan, lebih teruk daripada penyamun tuan dia betul. Jadi perlu kepada penelitian. Kemudian saya beralih kepada isu yang dinyatakan juga oleh tuan yang di Pertuan Agong, isu yang berkaitan dengan penyebaran berita palsu. Secara dasar dan prinsipnya kita menyokong kerana Islam tak membenarkan kita sebar berita palsu ini. Namun untuk menyokong akta dan usul yang nak dibawa oleh kerajaan, kita perlu kepada penelitian. Apa yang membimbangkan kita akta itu nanti akan disalahgunakan untuk menutup penyeleweng dan salah laku
yang melibatkan public interest dengan izin. Jadi ini kita tak setuju. Saya tak setuju dengan penyebaran berita palsu sebagai contohnya apa yang berlaku di kawasan saya baca. 2-3 hari lepas, pagoh akan berucap lepas pada ini, dia akan jawab lah. Pagoh berucap di kawasan saya di Bacuk, dia kata, Tuan Guru Presiden PAS menyokong GST. Dia kata dia ambil kenyataan, saya pun tak heran kenyataan daripada mana. Bila merujuk kepada Hansard Parlimen, jelas dan terang apa yang diucapkan ini berniat jahat. Untuk memburuk-burukkan imej PAS dan memburuk-burukkan imej Presiden PAS. Saya memohon kepada beliau dalam ucapan lepas daripada ini supaya menarik balik perkara ini. Sangat tidak benar. Kita tidak menyokong GST. Kita tegas dengan prinsip tidak menyokong GST kerana membebankan rakyat. Prinsip untuk mengutip cukai daripada rakyat disebut oleh Allah Ta'ala dalam konsep zakatnya, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Kita ambil daripada orang-orang kaya di kalangan kita, kembalikan wang tersebut kepada orang miskin. Apa yang berlaku GST, dia balon semua daripada orang kaya, orang miskin, anak yatim, budak-budak sekolah tadika, semua kena bayar GST. Bahkan sebahagian besar penggunaan wang hasil daripada GST yang berbilion ringgit ini diberikan dan dibuat digunakan untuk membayar hutang negara. Yang terjadi, hutang tersebut akibat keborosan pemimpin memerintah negara pada hari ini. Saya minta yang berhormat Pagoh supaya meneliti semula. Tak baik yang berhormat cakap begitu. Padahal yang berhormat, waktu GST dilaksanakan 1 April 2015, yang berhormat masih lagi dalam kerajaan. Kemudian 11 April, kita buat himpunan di Padang Merbuk, dihadiri oleh Presiden PAS untuk kita menolak GST. Yang berhormat Pagoh dipecat daripada UMNO pada 26 Jun 2016. Sewaktu yang berhormat dalam kerajaan tak sebut pun bantah GST, bahkan menyokong barangkali. Tiba-tiba kata kita pula sokong GST. Jangan begitu. Saya memetik pepatah dalam bahasa Urdu. Dia kata, Kutta jab balik hujatahe, tutang utakar pesyap kartahe. Tuan dipertua, jangan kita jadi seperti seekor anjing. Anjing ni bila nak cukup umur, mengikut mazhab Hanafi, kalau dia nak kencing, dia angkat kaki sebelah. Itu tanda cukup umur. Padahal kata patah Urdu tadi, waktu dia nak berak, dia berak merata. Tapi time nak kencing, dia angkat kaki sebelah, nak tunjuk dia sopan. Padahal, perkara itu tak sepatutnya berlaku. Yang menyokong GST bukan kami, bahkan yang berhormat Pagoh sewaktu berada dalam kerajaan. Dan kalau sekiranya berhormat Pagoh ingin menebus semula apa yang disebut, saya meletakkan beberapa syarat yang disebut dalam Al-Quran. Bila kita nak perbetulkan kesilapan penyebaran berita palsu ini, yang pertama, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Pertama, dia kena bertaubat, menyesal, minta maaf. Bukan sekadar minta maaf sahaja, bahkan dia kena perbetulkan kesilapan yang terjadi hasil daripada ucapan tersebut. Wabayyanu, dia pergi kena ceramah semula di Bacuk, terangkan semula bahawa apa yang saya cakap pada 10 Mac lalu adalah merupakan fitnah dan kepalsuan dan saya memohon maaf. Kita tegas dan dipertua dalam soalan seperti ini. Kerajaan bercadang untuk menggubal akta penyebaran berita palsu. Namun apa yang lebih penting juga, tuan yang dipertua, ialah bagaimana kerajaan perlu melihat betapa perlu dan pentingnya dalam soal perkara-perkara yang melibatkan public interest. Jangan pula satu masa nanti bila kita mendedahkan dokumen yang berkaitan dengan kepentingan awam, kepentingan rakyat, harta rakyat, tiba-tiba kita dicas di mahkamah dan akhirnya dipenjarakan sebagaimana sahabat saya pandang. Kita bersimpati. Sepatutnya itu yang lebih utama, kerajaan memikirkan bagaimana ada satu mekanisme perundangan untuk menjadikan public interest, kepentingan rakyat, mendahului daripada kepentingan parti politik pemerintah. Tuan yang dipertua, dalam kesempatan masa yang terbatas ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan. Hasil apa yang saya sebutkan di Dewan ini selama 5 tahun saya berada di Dewan ini, saya tidak pernah lupa setiap kali sidang untuk minta supaya dilaksanakan pembinaan hospital di kawasan saya baca. Alhamdulillah, Tuan Dipertua, bermula daripada 2013, setiap kali sidang saya bertanya, saya berucap, saya perjuangkan hak ini untuk rakyat di kawasan saya, alhamdulillah dibina hospital sekarang ini, Tuan Dipertua. Sedang dalam pembinaan.
Kalau orang kata ini jasa siapa tak penting Tuan Di Pertua. Tetapi saya berperanan sebagai wakil yang dipilih oleh rakyat untuk minta bagi menjamin kesejahteraan rakyat di kawasan saya. Cuma yang menduka ceritakan bila pergi pecah tanah tak jemput pun kita Tuan Di Pertua. Masuk rumah kita tak bagi salam, tak jemput. Saya lalu tengok Perdana Menteri dan juga kepimpinan UMNO ada tapi tak jemput kita. Yang kita ada sebut hari-hari ini bukan ketua bahagian UMNO yang sebut kat sini tu. Saya yang sebut di sini. Saya yang perjuangkan. Walaupun dinafikan bahawa hak ini bukan hak perjuangan saya tapi tak kisahlah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah melupakan kepada jasa orang-orang yang berbuat kebaikan. Tuan Di Pertua, akhirnya saya nak sebutkan apa yang disuarakan oleh imam-imam yang sehingga hari ini bila dijanjikan oleh Perdana Menteri dalam bajet yang lalu untuk diberikan bayaran one off kepada imam. Saya bertanya bagi pihak mereka, di manakah one off tersebut? Dan kalau nak bagi one off tersebut, bagilah dengan cepat. Dan jangan bersyarah banyak sangat kerana imam-imam ini ada tugas masing-masing. Dia nak buat kerja, nak nikah kahwin, nak kebumikan jenazah dan sebagainya. Akhirnya, saya berterima kasih kepada Tan Sri Di Pertua selama 5 tahun saya berada di Dewan ini kerana memberi peluang kepada saya untuk berbahas. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tabuan.